Penonton-penonton, masih di ini Talk Show. I love you too. Oke, dari tim ini Talk Show telah mendatangkan seseorang yang berjasa dalam kesuksesan di juara Piala Presiden. Siapakah dia? Kita langsung saja, inilah dia orangnya. Ya, selamat sore. Alhamdulillah. Jauh dari Bandung ke Jakarta. Jauh banget. Masa saya harus bertangan kosong? Iyalah, masa bertangan kosong. Ya. Dan saya tahu di ini Talk Show ada duet yang luar biasa kerjasamanya, sama dengan kerjasama tim Persib. Iya. Jadi saya juga bawa dua. Oh, bawa dua. Bawa dua. Iya, ya, bawa dua. Iyalah, harus dua lah, Kang. Di sini dong. Nah. Dan biasanya kalau dua orang yang kompak itu suka ada sebutan 11-12 gitu. Oh 12. Iya, benar. Jadi nomor 11. Jadi ada saya bawa juga nomor 11 sama 12. Gua 11 lah, lu 12. Iya. Ya. Ya. 12 lah gua mah. Lu 12 tapi min. Tadi katanya Jajang Rujaman 11 ya, nomor 11 saya kasih nomor 11. Saya juga 12 Jajang Cenur. Ini mah cewek. Oh, ada namanya Suwe. Tuh, ada namanya Sule. Ya, ini juga ada namanya Pak Andre. Wah, terima kasih Pak Jaja. Nah, terima kasih. Wah. Ini akan saya laminating ini. Wah, kebanggaan banget ini, aduh. Oke, terima kasih Pak Jaja dan Jaman. Ya. Ya, oke, silakan. Mau buru-buru. Duduk. Pak Jaja dan Jaman. Ini zaman-zaman saya dulu masih gue SMP waktu itu. Iya, lu SMP, gue SD kalau nggak salah. Kang Jajang ini adalah pemain Persib zaman dulu kan ya. Waktu itu angkatannya kalau di Medan tuh PSMS ada Iskandar bersaudara, Julkarnain bersaudara. Julkarnain Lubis. Ya, Julkarnain bersaudara. Iya benar. Tapi punya saudara sih Julkarnain. Betul. Yang kipernya Ponirin dulu. Iya, kalau nggak salah Persib waktu itu kipernya Sobur. Apa? Sobur. Ada Hermansah juga. Buat Kang Jajang, awal melatih tim Persib senior ada tekanan besar nggak? Karena saat itu kan Persib berpuasa gelar nih. Iya. Bagaimana nih sikap Pak Jajang pada saat itu? Ya, agak panjang ceritanya, boleh? Gak apa-apa, panjangin aja. Ini sampai jam 5 subuh kita. Waktu itu saya sedang melatih Pelita Jaya. Kemudian ada telepon dari manajemen Persib untuk diberi kepercayaan untuk melatih Persib. Kita tahu kan kalau yang namanya ngelatih Persib itu luar biasa tekanannya. Dari mana-mana tuh, dari Boboto, dari segala jurusan lah. Segala tekanannya. Aspek ya. Segala aspek itu tekannya. Jadi untuk mengiyakan atau menerima pinangan itu, saya betul-betul harus pikir panjang. Dan yang pasti harus konsultasi dulu sama keluarga. Mau gak nih kalau nanti di tengah jalan diberhentikan, tengah jalan dihujat dan segala macam. Karena sudah lama betul, Pak Andre, berapa? 19 tahun katanya? 18 tahun waktu itu ya. Waktu saya masuk 18 tahun gak pernah juara. Jadi harapannya ya juara tiap tahun seperti itu. Tapi lah-lah aja lah, kita terima gitu. Di awalnya begitu Pak Andre, memang berat ya waktu itu ya. Tegang dan tegang. Harus dipikirkan betul karena tekanan itu. Tapi akhirnya bisa dibuktikan dan sekarang Persib bisa meraih Piala Presiden yang baru saja digelar kemarin. Ya, yang paling sering bercanda waktu latihan siapa Pak Jajang? Ya, di antara semua pemain itu semuanya kocak-kocak. Kocak-kocak semua ya. Tapi Dirjen kocak itu yang paling suka membuat suasana gembira itu ya ini, beliau ini nih. Oh, ini Firman Utina. Oh, katanya sempat minahin gawang ke Cimuleuit ya. Digotong. Bercandanya. Firman, yang lain-lain juga ya kalau lagi ini happy itu ya, bercanda-bercanda. Apalagi kehadiran ini yang sakap ini nih. Oh, ini juga suka bercanda ya? Bercanda juga, cita-cita. Cita-cita. Ada kebiasaan-kebiasaan unik dari mereka nggak? Sebelum berlatih,
selain bercanda? Ya, biasanya mereka suka ada di apa, kalau sepak bola suka kucing-kucingan kan? Kucing-kucingan tuh ya, satu bola diperbutkan apa seberapa orang gitu, yang satu jadi kucing di tengah. Di ulin caikeun. Oh, di ulin caikeun. Enggak paham lu Mande. Paham. Ya gitu aja ulin caikeun. Gitu. Nah, jadi kalau sekian hitungan enggak dapat, suruh koprola, suruh nyanyi. Oh, ada hukumannya ya. Ada hukumannya. Oh, nyanyi, cita-cita ta ini ya. Atau cium tangan, salaman. Oh, sama semuanya. Iya, harus. Bahkan sampai se-Bandung dicium tanganin. Kalau dari teman-teman dari Persib sendiri, Kang Jajang ini sosok coach yang seperti apa? Mungkin boleh dari Kang Firman loh. Pak Jajang ini bukan hanya lihai untuk meracik strategi. Pak Jajang ini enggak terlalu apa ya menempatkan diri bahwa dia harus dihormati. Pak Jajang ini selalu uniknya Pak Jajang apa selalu bisa membagi dengan pemain, terutama apa yang pemain inginkan diiyakan dulu gitu. Walaupun dia harus memikirkan saya kasih enggak ya kalau dia izin ya. Karena tim itu kan harus latihan bareng, tapi lebih memilih untuk wah kalau ada urusan keluarga dulu. Jadi lebih dekat dengan pemain itu karena di sepak bola itu bagaikan apa mata rantai, pelatih dan pemain itu bagaikan mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Chemistry harus kuat ya. Tapi konsepnya bagus ya, diiyahin dulu. Iya diiyahin, tapi tetap dikasih izin gitu, dikasih izin. Jadi lebih mau menerima apa keinginan pemain itu sendiri. Nah kalau menurut Atep? Ya apa yang disampaikan Firman, menurut saya betul. Selain itu beliau juga sosok yang tegas dan lebih mengedepankan disiplin, kebersamaan dan kekompakan itu yang membedakan dari pelatih-pelatih lain. Walaupun suka bercanda tapi kedisiplinan tetap betul. Tegas juga tetap dikedepankan. Luar biasa. Kalau Kang Usep? Harus nama Bandung atuh ya kalau dari Bandung mah. Saya kasih nama ya. Ya. Okay. Saya kasih nama Jailani ya. Iya. Halo, saya ya coach Pak Jaya, pelatih terbaik. Ya, dia punya banyak strategi, banyak taktikal. Itu udah dapat tiga trofi. Ya, empat kali. Ya, empat kali. Ya, empat trofi. Korupsi ya, nih. Itu, ya, itu bagus. Ya, saya senang. Konate pernah dimarahin nggak sama Pak Jajang? Nggak, tidak. Ya, pernah ya. Ya, Pak Jaja, ya ayah saya ya. Nggak usah takut kan orangnya baik. Tidak. Tapi takut. Pernah dia marahin? Tidak. Nah Konate, kalau diminta ganti posisi, kamu mau milih posisi mana? Posisi, ya bebas coach, terserah ya. Terserah? Ya, ini cuman, kalau seandainya disuruh memilih, apa diminta ganti posisi? Enggak apa-apa aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya... Kalau if nah yeah. If you follow position position ya yeah. Mau pilih posisi apa back apa kiper ya yeah, I can play gelandang atau back kanan atau back kiri ya bisa. Oh ya yeah, di mana milihnya ya sama semuanya back kanan ya bisa. Oh yang jelas apa aja disimpan di posisi yang mana aja tetap nyaman gitu. Posisi tetap kiper nyaman. Ya, kipernya susah ya. Nyambung. Kalau apa? Kalau seandainya Konate dipindah posisi, gelandang luar bagian luar. Gelandang? Luar bagian luar. Kalau gelandang luar bagian luar. Striker. Ya, bisa. Bisa. Sekarang posisinya apa kalau? Saya kasih ya Gendu. Playmaker. Oh, justru di tengah-tengah itu ya? Ya, di tengah ya. Wah, itu wah lebih hebat di tengah-tengah bisa bagi kemana aja tuh. Iya. Ya, berarti bisa, ya semua kiri kanan tengah. Kiri depan. Ya. Enggak semua katanya enggak kiri kanan tengah aja. Iya. Itu ya di tengah aja ya. Ya, ofensif juga, defensif juga. Oh. Pernah enggak lari dari tengah? Sot, 14 nyampe semanggi.
Nah, kalau Sulham nih, Jajang ini seperti apa? Coach Jajang ini pelatih yang sangat pintar, terus berani mengambil keputusan, beda dengan pelatih-pelatih yang lain. Terus... Ya, tambah mungkin bonus nih. Terus ya, satu lagi, mungkin karena Pak Jajang ini selalu memegang es batu, jadi ini pelatih saya berikan nama pelatih bertangan dingin. Pelatih bertangan dingin, karena suka karena sering megang es batu. Oke. Silakan, Dre. Oke, untuk khususnya buat Atep. Arti sportivitas menurut Atep tuh bagaimana? Arti sportivitas ini sangat penting ya. Karena kalau kita sudah mencederai orang ataupun mencederai sportivitas itu, rasanya sangat gagal kita untuk menjadi atlet. Jadi buat saya sportivitas ini sangat penting. Makanya setiap bertanding ataupun setiap satu musim bertanding, saya jarang sekali mendapatkan kartu kuning karena saya tidak mau berusaha untuk mencederai lawan. Nah, jadi saya menjunjung tinggi terus sportivitas. Terus sportivitas, jadi benar-benar menjaga jangan sampai mencederai lawan. Betul. Kalau sampai dapat kartu kuning, ini saya mau tanya nih, begitu selesai, katakanlah half time, 45 menit pertama, begitu selesai, sama pelatih dimarahin nggak? Kamu sih gini, pakai kena kartu kuning nih. Atau seperti apa itu? Kenapa kamu kartu kuning? Kan harusnya kartu cacar kami ini. Misalnya. Gitu. Misalnya. Gak pernah sih. Pelatih gak pernah marahin kalau dapat kartu kuning. Gitu. Karena lihat dulu situasi pertandingannya kan. Menguntungkan tim ataupun merugikan tim. Ya kalau merugikan tim pasti dimarahin. Nah ini seperti halnya para supporter kita, Andre. Ya. Ini penikmat sepak bola di Indonesia ini ternyata sudah semakin dewasa. Dan saya punya bukti di media sosial bentuk sportivitas para supporter. Kita lihat, ini dia. Nah, selamat datang Boboto Persib, saudaraku. Ya, luar biasa kan? Ada lagi? Nah, ini tuh Mas Akri. Bukan, Cristiano Ronaldo tuh. Nah, lihat. Ini Sriwijaya FC, ya, bareng, foto bareng. Ini luar biasa ya kan? Udah menandakan kedewasaan para supporter kita di Indonesia, saudara-saudara, dia memegang itu. Nah, ini kita terbukti, lihat. Selamat datang, Boboto Persib. Tuh, apa tuh, saya nggak baca. Persija bersatu, itu seru. Persija bersatu, itu seru. Itu seru, tuh. Tuh, lihat. Nah, ini. Ini bersihin. Nih, ini dibersihin nih. Bukan nyoret-nyoret nih ya? Bukan nyoret-nyoret. Tadinya nyoret-nyoret, terus dibersihin. Nah, ini kalau nggak salah bareng-bareng sama Bapak Wali Kota, Pak Ridwan Kamil. Pada waktu itu setelah beres, langsung dibersihin bersama-sama. Dan saya juga ada di situ, tapi di mobil pada waktu itu ya. Luar biasa ya. Dan seperti kemarin juga tidak terjadi apa-apa, ya. Itulah yang diinginkan oleh Indonesia tentunya ya. Karena kita sama, walaupun klub ini, kita sama, kita Indonesia. Semuanya sama, mari kita nikmati sepak bola ini dengan kenyamanan, keikhlasan, dan yang lain-lainnya. Jangan dengan anarkis, ya. Tepuk tangan, setuju? Setuju. Oke, kalau setuju ini ada hadiah buat pemain-pemain Persib, Dre. Ya. Apa tuh hadiahnya? Maya, 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 datanglah, datanglah. Makasih Maya. Coba tahu nggak ini tehnya teh apa? Tahu nggak? Teh Maya. Ini tehnya namanya teh Asoy Geboy. Nikmatnya minuman si nenek Maya. Putih dan gurih, kondok dan mola. Teh Asoy Geboy. Silakan. Kon, silakan. Nah, mau cuci muka boleh, mau mandi boleh kalau cukup. Ini teh apa?
Teh Asoy Geboy. Nikmatnya minuman si nenek maya. Putih dan gurih, kotor dan molen. Teh Asoy Geboy. Kasih Maya. Ya, nggak ada makanan, bawa makanan apa yang tahun kemarin kan masih ada. Maya. Masih ada kan di air keras. Katanya ngefans sama Atep. Ini mau foto bareng boleh gak sih? Boleh, hatu Maya. Bu, sama itu banyak titipan dari ART sebelah. Hah? Ada meminta tanda tangan, boleh gak Kang? Boleh, boleh. Tanda tangan, tanda parkir, apa aja boleh. Boleh. Boleh minta tanda tangan? Boleh dong. Boleh, boleh. Boleh tuh, ya, apalagi Maya soalnya yang minta. Saya mah tadi minta tanda tangan gak dikasih, Maya. Buat siapa? Yang pesan siapa? Ini banyak ART-ART sekomplek pada minta tanda tangan. Oh, boleh, boleh. Langsung aja ke orang. Nah, tapi ini masalahnya. Mana ada buku, Maya? Bukan, Kak Sule. Kalau ART mana nggak punya kaos bola. Jajang, ya. Mau foto sama Kapten Amerika nggak? Kapten Amerika. Cok, mana pulpennya tuh? Ini. Sano. Kan pada nggak punya bola, pada nggak punya kaos, jadi punyanya pada wajan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah dikeluarin tanggung. Ini aja lah satu rame-rame so, gitu ya. Wah, hati-hati. Terima kasih, oh ya ini nggak usah lah. Dah, nggak boleh lagi, maaf. Dia nunggu. Udah naik sih. Oke, sambil menunggu Maya minta tanda tangan, kita ini lama sekali karena mohon maaf ini tidak hanya ini, masih banyak di sini dan di sana masih ada berapa ini? 5 truk. 5 truk lagi ya. Jadi kita di sini aja dulu. Top score. Nama top score lagi 100 juta. Nama top score lagi iya, berarti 300 juta. Oh, luar biasa sekali. Mau nambah lagi? Mungkin jadi 400 juta?